Secret Royal Inspector. Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas drama terbaru yang akan tayang di bulan Desember 2020. Drama yang akan tayang di KBIS diperankan oleh Kim Yong Soo, Gwon Nara, Lee Yi Kyung, dan Lee Tae Won. Drama yang berjudul Secret Royal Inspector bergenre komedi histori berjumlah 16 episode. Drama yang berfokus pada kisah seorang inspektur kerajaan Joseon, yaitu sosok Song Yi-gyeom, seorang abdi kerajaan yang bertugas dalam perpustakaan Hong Mung-gwan. Awalnya, Song Yi-gyeom merupakan salah satu abdi negara dengan nilai kelulusan yang terbaik. Namun, ia ketahuan berjudi yang membuatnya harus bekerja sebagai inspektur kerajaan. Dalam menjalankan tugas yang baru, Song Yi-gyeom dibantu oleh Hong Dain, seorang inspektur wanita. Selain itu, ada Park Chun-sam. Ia adalah tipikal pria yang penyayang dan suka menangis. Song Yi-gyeom memiliki adik tiri yang bernama Bom Song-yi. Mereka tidak pernah akur. Adik tirinya lahir dari ibu yang seorang budak ketika ayahnya adalah seorang bangsawan. Bom Song-yi selalu menentang kakaknya. Inilah sinopsis dan peran para pemain drama Secret Royal Inspector. Inspektur rahasia kerajaan bertugas untuk melakukan penyamaran ke daerah-daerah tertentu melalui titah langsung dari raja. Para inspektur akan menyamar untuk menyaring seluruh cerita rakyat yang menyebar hingga mendalami kasus-kasus korupsi, terutama kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat suatu wilayah dalam pemerintahan sang raja. Inilah peran para pemain Secret Royal Inspector. Yang pertama ada Kim Yong-soo, akan berperan sebagai Song Yi-gyeom, seorang abdi kerajaan yang menjadi inspektur rahasia kerajaan. Memiliki pribadi yang cukup unik dan tidak mempunyai ambisi khusus. Yang kedua ada Gwon Nara, akan berperan sebagai Hong Dain. Ia adalah salah satu inspektur wanita rahasia kerajaan yang akan membantu Song Yi-gyeom dalam menjalankan tugasnya. Ia adalah inspektur wanita yang cantik. Ia menyamar menjadi seorang giseng atau wanita penghibur yang sangat cerdas. Ia sangat cantik, di mana semua pria yang melihatnya saat tersenyum akan pingsan karena kecantikannya saat tersenyum. Yang ketiga ada Lee Yi Kyung, akan berperan sebagai Park Chun-sam. Ia adalah pelayan Song Yi-gyeom yang mempunyai sifat licik namun sangat penyayang. Yang keempat ada Lee Tae Won, akan berperan sebagai Bom Song-yi. Ia adalah adik tiri Song Yi-gyeom yang sangat nakal dan pembangkang. Itulah sinopsis dan peran para pemain drama Secret Royal Inspector. Jangan lupa nonton dramanya, sampai jumpa di video berikutnya.